Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Kartika Sari dengan NIM 22090301010077. Saya dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan menceritakan seorang wirausahawan sukses yang bernama William Tanuwijaya, yang merupakan seorang CEO Tokopedia.com. William Tanuwijaya adalah sosok wirausahawan yang menjalankan dan mengembangkan bisnisnya dengan penuh investasi yang berasal dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. William Tanuwijaya lahir pada tanggal 11 November 1981. Selama kuliah, tepatnya saat semester 2, William bekerja sebagai penjaga warnet. Dari sinilah William Tanuwijaya mengenal lebih dalam mengenai internet. Setelah lulus kuliah, William sempat bekerja di beberapa perusahaan software developer dan game developer, bahkan di perusahaan jual beli online. Awal mula William Tanuwijaya saat mendirikan Tokopedia, William mengajak salah satu rekannya untuk merintis Tokopedia.com pada tanggal 6 Februari 2019. Waktu pembangunan Tokopedia membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Tokopedia boleh terbilang memiliki perkembangan jumlah yang cukup bagus. Keberhasilan Tokopedia mengantarkan William sebagai salah satu pengusaha muda sukses di tanah air. Setidaknya selama 9 tahun terakhir, William memperoleh penghargaan, salah satunya adalah Young Global Leaders pada tahun 2016 sebagai salah satu seorang pemimpin muda yang berpengaruh di dunia. Sempat kesulitan mencari modal, William Tanuwijaya sempat sharing bahwa pada saat awal diberdirikan Tokopedia, beliau banyak diremehkan orang. Modal pertamanya berjalan dengan cara mencari modal sendiri dan suntikan dana dari bos. Dengan modal seadanya, Tokopedia berjalan dengan usaha yang maksimal, salah satunya S-Ventures. Sejak tahun 2010, Tokopedia selalu mendapatkan investasi dari investor asing. Pelajaran berharga dari kisah sukses William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Banyak hal yang dapat dipelajari dari kisah sukses William, diantaranya mulai dengan ide sederhana, mengatasi permasalahan langsung, pantang menyerah saat mengalami kesulitan, terlebih saat fase-fase mengumpulkan pendanaan. Pada tahun-tahun awal Tokopedia, William berusaha mendanai bisnisnya sendiri, walaupun hal ini tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin untuk dijalankan. Memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Tokopedia memberikan harapan Indonesia untuk mendapat meningkatkan pendapatannya serta mempermudah akses untuk jual barang-barang secara online. Sekian video dari saya, jika banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.